بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام رحمة للعالمين وجعلنا أمة واحدة بالتوحيد كما أرسل الله به المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa 'ala alihi wa ashhabihi Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah Ketika kita membicarakan syirik atau musyrik masih banyak orang-orang yang menganggap kesyirikan atau kemusyrikan hanya tertuju kepada orang-orang yang menyembah berhala, patung ataupun paganisme yang dari dulu ada bahkan sampai saat ini akan tetapi tentunya kita sebagai umat Islam yang Allah telah sempurnakan ajaran agama Islam ini perlulah memaknai secara utuh apa yang dimaksud tauhid dan apa yang dimaksud syirik sehingga dengan pemaknaan ini keutuhan pemaknaan inilah yang akan menjaga kita daripada bentuk-bentuk kesyirikan yang akan menghapus terhadap amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya telah diwahyukan kepadamu yaitu kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad bahwasannya ketika siapa saja yang menyekutukan Allah berbuat syirik maka akan terhapuslah amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita perlu mengidentifikasi bentuk-bentuk kesyirikan di hari ini yang sudah banyak terjadi akan tetapi masih banyak di antara kita yang terjerumus kepada aplikasi-aplikasi bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di sekitar kita sehingga tatkala kita perlu memahami apa itu yang namanya syirik berarti kita perlu memahami pula definisi syirik secara utuh sesuai dengan Al-Qur'an yang telah Allah turunkan sebagai panduan umat Islam hari ini. Seorang ulama mendefinisikan syirik dalam hal ini yaitu tafriku mayakunu wahidan watihadu mayakunu tafrikan. Syirik adalah tafriku mayakunu wahidan memisahkan sesuatu yang seharusnya disatukan dan menyatukan sesuatu yang seharusnya terpisah definisi ini sebenarnya selaras dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi ilaihi wattaquhu wa aqimus solah, wa la minal musyrikin." Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapakah mereka yang menyutuk orang-orang yang menyekutukan Allah? Mereka adalah minal <tuh> farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu farihun. Itu orang-orang yang senantiasa mencabelah agama mereka menjadi beberapa golongan dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka masing-masing. Ketika kita melihat definisi sirik yang pertama yaitu tafriku mayakunu wahidan Memisahkan sesuatu yang seharusnya disatukan, berarti dalam hal ini ada upaya pemisahan, parsialitas antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah, antara dunia dan akhirat, antara agama dengan hidup bermasyarakat seperti sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Contoh saja, masih banyak di antara kita. Yang mengaku umat Islam, yang meyakini kewajiban sholat lima waktu, misalkan itu merupakan salah satu kewajiban yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Sehingga, dengan landasan kewajiban itu, umat Islam melaksanakan kewajibannya sholat lima waktu. Akan tetapi, tatkala Islam mengajarkan Islam dengan syariat yang sempurnanya, ini mengajarkan bahwasannya riba adalah merupakan suatu yang haram masih banyak umat Islam yang terjebak kepada sistem riba ini. Dan keterjebakan itu adalah bentuk mereka tidak mengimani daripada apa yang telah Allah firmankan dalam kitabnya. Sehingga ketika konsep pemahaman seperti ini, yaitu memisahkan sesuatu yang seharusnya disatukan, maka akan terjadi seperti hanya firman Allah. Dalam Quran surat Anisa ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduuna ay yafariqu baina Allah wa rusulihi wa yaqulu na'minu biba'din wa nakfuru biba'din wa yuriduuna ay yattakhiidzu baina dzalika sabila. Yang mana syahidnya dalam ayat ini adalah bahwasanya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah adalah mereka yang senantiasa memisahkan keimanan kepada Allah dan memisahkan keimanan kepada, kepada rasul dengan mengatakan din, mengimani sebagian terhadap ketetapan Allah dan mengingkari sebagian terhadap ketetapan yang lain artinya lagi-lagi di sini ada tafrik ada proses pemisahan antara keimanan kepada Allah serta keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun contoh kasus yang lainnya seperti halnya misalkan umat Islam menganggap bahwasannya keimanan kepada Allah hanya cukup ketika mengimani Allah itu sebagai zat yang telah berfirman dengan Al-Qur'annya. Sehingga umat Islam ketika ditanya apakah engkau beriman pada Al-Qur'an? Ya mereka menjawab, saya beriman. Tapi tatkala dengan uswah hasanahnya Rasulullah, dalam hal ini sejarah perjuangan Rasulullah, umat Islam tidak menganggap itu merupakan satu pendamen, satu contoh konkret dari Rasulullah dalam rangka menjabarkan Al-Qur'an. Sehingga tanpa disadari yang dimaksud nu'minu biba'din wa bi biba'din ini bisa saja ke arah sana. Yaitu mengimani Allah sebagai zat yang telah menurunkan Al-Quran sebagai aturan. Tapi di sisi lain tidak mengimani Rasulullah sebagai contoh konkret dalam rangka penegakan Al-Quran itu sendiri. Sehingga adanya parsialitas antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah alaihi Wasallam. Wa'iyadubillah. Sahabat Islam TV Masih mengutip dari definisi di atas bahwasanya disebut syirik juga tatkala Wattihadu mayakunu tafrikon ya, Jadi definisi yang kedua adalah watihadu mayakunu tafrikon Menyatukan sesuatu yang seharusnya dipisahkan Berarti dalam hal ini ada upaya Menyatukan antara kebenaran dengan kesalahan Upaya mengkolaborasikan antara al-haq dan al-batil Sehingga yang terjadi hanyalah proses penistaan penistaan terhadap agama Islam. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena Rasulullah pun dalam hal ini tidak pernah mencontohkan, ya, tidak pernah mencontohkan ajaran Islam dicampur adukan dengan ajaran kesyirikan. Dalam sejarah pun Rasulullah pernah ditawari oleh siapa? Yaitu oleh uh, Walid bin Mughirah dalam hal ini dengan rekan rekannya berupaya menyimpangkan ajaran Tauhid. Dengan cara pendekatan persuasif. Dengan cara berdialog. Apa yang dikatakan oleh Wali Ibn Wahai Muhammad. Kami akan menyembah Tuhanmu. Dengan syarat kamu penuh menyembah Tuhan yang kami sembah. Sehingga kita sama-sama mengambil keuntungan dalam perkara ini. Apabila ternyata agama memelui baik daripada agama kami. Maka kami telah ikut serta dalam agamamu. Dan mengambil keuntungan dalam agamamu. Akan tapi sebaliknya. Jika ternyata. Agama kami lebih baik daripada agamamu, maka engkau telah mengambil keuntungan dalam perkara ini dan engkau telah mengambil keuntungan dalam agama kami. Sehingga turunlah Quran surat Al-Kafirun sebagai jawaban bahwasanya yang namanya al-haq dan al-batil mustahil bisa disatukan sampai kapanpun. Mustahilnya al-haq dan al-batil bisa disatukan seperti mustahilnya bisa menyatukan surga dan neraka. Kenapa? Karena al-haq dan al-batil mempunyai landasan yang berbeda. Al hak landasannya dari Allah sedangkan al batil landasannya keluar dari pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat menurut Islam TV rahimakumullah. Begitupun hari ini tatkala Islam berusaha disatukan dalam wadah yang bukan pada tempatnya maka yang terjadi bukan tujuan yang mulia dalam meraka'an Aqimuddin yang terjadi, yang terjadi hanyalah penyelewengan-penyelewengan yang akan dirasakan oleh umat Islam. Contoh misalkan dalam hal berpolitik. Islam telah menegaskan bahwasannya dalam politik Islam telah menegaskan kedaulatan dan kekuasaan mutlak berada di di tangan Allah ataupun dalam uh, kekuasaan Allah. Akan tetapi misalkan sistem monarki ya telah menjelaskan kekuasaan kedaulatan berada di tangan seorang raja. Pun dengan Sistem demokratisnya, ya, kekuasaan kedaulatan telah ditegaskan berada di tangan rakyat. Nah, tatkala sistem Islam membaur ke arah sana, baik dengan sistem monarki ataupun demokratisnya, maka yang terjadi, ya, ini hanyalah apa bentuk-bentuk penyimpangan yang akan terjadi, sehingga tujuan yang mulia ketika dicampur adukan dengan sistem-sistem yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulullah, maka sekali lagi sampai kapanpun umat Islam tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuan yang hakikinya yaitu penegakan adin di alam dunia ini. Sehingga dalam hal ini Rasulullah pun sangat mengecam keras. Bahkan Allah pun sangat membenci terhadap orang-orang yang senantiasa mencapur adukan kebenaran dan kebatilan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. A'udhu billahi rajim, bil batil. Wataktumul wa antum ta'lamun. Ta Janganlah kalian mencampur adukan Antara kebenaran dengan kesalahan Dan janganlah kalian Menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui Sehingga Kenapa larangan keras Dari Allah kepada orang-orang yang senantiasa Menyembunyikan kebenaran Ataupun orang-orang yang senantiasa Mencampur adukan kebenaran Dengan kesalahan Karena tadi wa antum ta Ketika Kebenaran dicampur adukan dengan kesalahan Yang ada hanyalah proses dalam rangka penyembunyian kebenaran sedangkan mereka mengetahui substansi daripada kebenaran itu. Naudzubillahimin dalik. Sahabat Islam Tipi rahimakumullah Perlu kita sadari bahwasanya sifat ataupun ciri orang-orang musyrik Allah jelaskan dalam Quran surat 42 ayat 13. Ya yang syahidnya dalam ayat itu adalah

sehingga keburu alal mata matad ilai. Kebencian yang amat dalam orang-orang musyrik terhadap ajaran Nabi dan Rasul Allah ini yang akan menghantarkan kepada kenistaan, ini akan menghantarkan kepada kecelakaan dunia dan akhirat. Sehingga kita perlu mewaspadai bisa saja ketika kita menolak terhadap sistem al-haq yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah dengan usul hasanahnya Rasulullah dalam hal ini, maka kita akan termasuk orang yang Allah cirikan sebagai keburu alal mata mata'dhum ilai wa iyad mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini mengandung makna mengandung hal yang bisa diambil manfaatnya apabila kesalahan itu datangnya mutlak dari saya sendiri dan kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala al hakum rabbik fala takunna minal muntarin tumasallamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh